Dari Jepara, kita beralih ke Klinik Pratama Sukun Grup Kudus yang kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dengan prioritas warga lansia. Pelaksanaan vaksinasi ini disediakan 6.500 dosis vaksin Sinovac. Pelaksanaan vaksinasi di Klinik Pratama Sukun Grup menggandeng Kodim 0722 Kudus serta Polres Kudus. Sasaran dan prioritas vaksinasi adalah lansia, karena presentasi capaian vaksinasi lansia di Kudus masih rendah. Serbuan vaksinasi ini juga untuk mendorong warga usia lanjut agar mau divaksin. Kemarin kan soalnya yang sempat ketakutan nggak Pak divaksin? Enggak. Baru sempat Pak, dari luar Jawa. Baru pulang ini? Baru pulang, minggu ya. Sebelum tahu informasi ada vaksinasi di sini bagaimana Pak? Dari mana Pak? Ya dari desa Pak. Itu iya, bedanya begitu aja. Ada lega ya Pak? Iya. Kami membantu warga yang mendapatkan dosis 1 dari Faskes selain dari Faskes Klinik Pratama Sukun Group. Kami terbuka. Siapa saja barangkali Faskes yang di tempatnya dulu belum mendapat kiriman, kami layani. Kemudian untuk targetnya masih prioritasnya untuk lansia.